Alhamdulillah, pada pagi ini setelah kita menunaikan sholat subuh berjamaah, semoga sholat subuh kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita diijabah, zikir kita dikabulkan. Kita melanjutkan dengan talabul ilmi pada pagi hari ini, insyaallah tema yang akan disampaikan mensyukuri nikmat kemerdekaan dan mengisinya, ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mengisinya nanti kita bahas. Merujuk kepada surat Al-Hajj ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannahum fil ardh aqamu s-salah wa atau z-zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar wa lillahi aqibatul umur. Bisa juga tentang kemerdekaan ini kita merujuk kepada surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaba. Bisa juga jamaah sekalian kita merujuk kepada surat Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Atau juga jamaah sekalian merujuk ke surat An-Nur. Dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji juga, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi, ya, di surat An-Nur, la yastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna yu'minuna bi la ya'buduna ya'budunani wala yushrikuna bi syai'a. Ini ayat-ayat yang bisa kita rujuk dalam konteks kemerdekaan, ya. Mungkin nanti kita bahas. Ada seorang pejuang dari Libya, sama konteksnya, dia juga pahlawan, ya. Bagi bangsa Libya dia pahlawan karena dia gigih untuk mengusir penjajah Italia yang menduduki tanah Libya. Namanya Syekh Umar Mukhtar. Syekh Umar Mukhtar, ada filmnya,
ada filmnya ini, kalau kalau baby boomers ya, baby boomers itu yang usia 50 tahun itu tahu apa namanya Lion of the Set atau The Set of Lion atau apa itu ya, singa padang pasir. Nah, Syekh Umar Mukhtar dia mengatakan al-hurru huwa allazi la yabi'u aqlahu. Orang yang merdeka itu adalah mereka yang tidak menjual akalnya, wala fikrahu pikirannya, wala mauqifahu sikapnya, wala watanahu dan tanah airnya, lil akharin kepada orang lain. Mungkin hari ini penjajah secara fisik sudah enggak ada. Belanda sudah meninggalkan Indonesia, Jepang juga, Portugis, kemudian Spanyol, Inggris ya. Nah, bahkan kita dari mulai diproklamasikan sekarang sudah 78 tahun kita merdeka. Tapi kalau masih ada yang menjual akal, menjual pikiran, kemudian prinsip, sikap, tanah air, jamaah sekalian, maka hakikatnya dia belum merdeka. Kalau masih tunduk kepada kepentingan orang lain dalam berbagai hal itu. Kalau di TikTok tuh ada tuh semacam kalau anak muda sekarang namanya sarkasme gitu ya, sindiran, sarkas, sindiran. Jadi ceritanya panitia Agustusan datang tuh ke warga-warga, Pak RT ketemu seorang warga, Pak kemana Pak gitu. Nah, dia buka depan, mau ngapain Pak RT? Ini nih, mau ngumpulin sumbangan. Untuk apa? 17-an. Lombanya apa aja? Biasa Pak, katanya. Tarik tambang. Wah, itu lomba bosen, kata si warga ini. Enggak ada lomba lain. Enggak Pak. Jadi, kenapa kita tarik tambang? Karena tambang-tambang kita sekarang ini dikuasai asing. Kita tarik lagi ya, tambang minyak, tambang macam-macam, boleh juga tuh orang punya masalah ya. Jadi dijual keluar gitu ya, lomba tarik tambang, mungkin filosofinya itu tuh supaya ditarik lagi ke dalam ya. Masya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kemerdekaan itu adalah nikmat ya, pasti nikmat jamaah. Merdeka itu nikmat besar ya. Sehingga ada orang mengatakan kalau mau tahu nikmat sehat, jalan-jalan ke rumah sakit. Ya. Penyakit dalam, penyakit luar gitu. Ya. Macam-macam luar biasa sekali. Hingga kita nanti merasakan nikmat sehat ini sangat mahal. Kemudian dia bilang kalau ingin tahu hidup ini warna-warni, pergilah ke taman. Di sana banyak bunga-bunga yang warna-warni. Ada merah, hijau, kuning, ya, oranye dan lain sebagainya. Jadi hidup ini enggak satu warna, begitu banyak warna. Kalau engkau ingin tahu betapa nikmat akal ini luar biasa, dia bilang pergilah ke perpustakaan. Bacalah tuh karya-karya ilmiah yang ditulis oleh berbagai ilmuwan. Masya Allah. Jadi akal itu luar biasa sekali. Ternyata kalau dibukukan itu bisa menjadi perpustakaan yang sangat besar. Dan kalau ingin tahu nikmatnya merdeka, pergilah ke penjara.
Ya enggak? Orang-orang yang dikurung hidup di balik jeruji, tentu yang diinginkan oleh mereka adalah kemerdekaan, kebebasan. Ya. Sambo tinggalnya dekat rumah saya jadinya di Salemba. Saya di Cempaka Putih, dia masih Cempaka Putih juga, itu kelurahannya Rawasari, jamaah sekalian, kecamatan Cempaka Putih. Orang-orang yang merdeka, mereka tuh ingin bebas. Ya, ingin bebas, merdeka. Mana ada yang enak hidup di balik jeruji, nggak bisa kemana-mana dan lain sebagainya. Contohnya negara Palestina. Mereka yang hari ini satu-satunya negara Islam yang masih dijajah. Bahkan dulu Presiden Soekarno dikonversi KTT Asia Afrika KAA ya, tahun 55 itu dia tidak mau mengakui Israel, dia bilang kan, kalau belum memberikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina. Cuman masalahnya kalau dia ngasih kemerdekaan ke Palestina, dia mau tinggal di mana masalahnya? Semua negaranya jajahan semua. Beda sama Belanda. Belanda datang ke sini, dia balik punya negara. Jepang ke sini, dia punya negara. Ini kalau Israel diusir dari Palestina, dia pindah ke mana coba? Kagak ada jemaah sekalian. Nah, ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga peran umat Islam dalam merebut kemerdekaan ini sangat nyata sekali. Ya. Baik saat merebut, saat mempertahankan, kemudian juga saat ya membela negara ini dari berbagai macam pemberontakan. Ketika saat merebut, jauh puluhan tahun bahkan ratusan tahun sebelumnya itu ada peran-peran umat. Ada gerakan Serikat Dagang Indonesia Cokro Aminoto. Kemudian berubah menjadi Syarikat Islam SI atau SII, Syarikat Islam Indonesia. Itu jauh banget ya, sebelum Budi Utomo ya. Mereka itu sudah berpikir bagaimana supaya bisa mengimbangi kekuatan yang lain. Kemudian juga jamaah sekalian, berbagai macam pahlawan di berbagai penjuru tanah air. Bahkan mereka jor-joran dulu ya, Aceh ngasih emas berapa kilo tuh, kemudian ngasih pesawat ketika kita di awal-awal merdeka. Di sana ada Tengku Daud Bere, di sana ada Cut Nyadin, Tengku Umar, ya, dan berbagai pahlawan yang luar biasa. Ada juga Sultan Syarif Kasim di Kalimantan, dia ngasih sekian juta gulden dikasih ke pemerintahan di Jakarta, kalau dirupiahkan katanya sekitar 1,3 triliun duitnya itu untuk nyumbang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Banyak sekali. Kemudian ketika sudah merdeka, dulu ketika invasi Inggris ke Surabaya ya, kemudian Bung Tomo teriak pidato, masih kita dengar ya pidatonya beliau. Dan di akhir pidatonya beliau mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Kata beliau, andai tak ada takbir, saya tidak tahu dengan cara apa untuk membakar semangat para pemuda untuk melawan penjajah. Kata almarhum Ustaz Syuhada Bahri, ketua Dewan Dakwah almarhum, dia mengatakan, ternyata yang menyuruh Bung Tomo takbir itu adalah Menteri Penerangan Indonesia pada waktu itu. Siapa dia? Muhammad Nasir. Lewat sekjennya Ruslan Abdul Ghani. Ruslan Abdul Ghani bilang dalam salah satu seminar,
saya disuruh oleh M. Nasir agar Bung Tomo mengumandangkan takbir ketika pidatonya itu. Nah, siapa Muhammad Nasir? Tokoh umat Islam, ketua Partai Masyumi, ya. Partai Islam terbesar dalam sejarah Indonesia. Belum ada partai Islam yang menang suara, memenangkan suara sebanyak Masyumi dulu sampai hari ini. Nah, intinya peran umat Islam ini luar biasa. Tentu juga komponen bangsa yang lain gitu. Cuman karena mayoritas penduduk negeri ini Islam, maka kita bisa menyaksikan bagaimana umat Islam bersatu padu untuk memerdekakan negeri ini, pesantren-pesantren dan lain sebagainya. Demikian juga yang disampaikan oleh Ahmad Mansur Suryanegara. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, perlu juga dicermati ketika negeri ini diproklamasikan sebagai negeri yang merdeka 17 Agustus tahun 45. Ya, bertepatan dengan 9 Ramadan jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ini ada fakta yang tidak terungkap, kata Ustadz Adi Hidayat, yang mengusulkan hari Jumat jam 10, ya, itu siapa? Habib Ali Al-Habsyi atau Habib Kuitang Hawaib. Itu tempat-tempat memproklamasikan Indonesia merdeka kan bukan di pinggir jalan, ada nomornya tuh, Pegangsaan Timur nomor 56. Punya siapa? Punya Faraj bin Marta, ya, orang dari keturunan Yaman. Kemudian yang mengusulkan Ramadan hari Jumat jam 10, ini bulan istimewa, di hari istimewa, tidak ngasal tapi dihitung. Siapa? Habib Ali Al-Habsyi, Habib Kuitang, jamaah sekalian. Masya Allah, Habib. Kemudian juga yang menciptakan lagu 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka, ya, Nusa dan bangsa. Habib juga, Habib Hak Mutahar, Habib Mutahar. Kemudian yang mengkreasikan ide burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia, Habib juga. Tapi belakangan jemaah saya lihat kok orang pada sensi gitu kepada keturunan Yaman ini. Katanya orang Yaman sono, Masya Allah, di ini ya, di media sosial itu Masya Allah. Wabil khusus karena menjelang pencapresan gitu, karena mungkin ada capresnya yang ada keturunan Habib gitu. Nah, kemudian dunia internasional juga ketika Indonesia ini merdeka, ini peran tokoh Islam internasional itu pada turun di Mesir, ya. Di Mesir ini Haji Agus Salim ke sana melobi pimpinan organisasi Islam terbesar di Mesir, namanya Gerakan Ikhwanul Muslimin. Dan mereka memberikan support yang besar atas kemerdekaan Indonesia. Dalam beberapa pertemuan ada dokumentasinya. Ini bukan kaleng-kaleng nih, bukan ngarang-ngarang nih jemaah sekalian. Ya. Bung Syahrir ditemani oleh Mr. Nazir. Dia ketemu juga sama Ikhwanul Muslimin di sana, ya. Kemudian ada foto yang lain itu. Nah, bahkan ini rombongan gitu dari Indonesia. Luar biasa. Mufti Palestina namanya Syekh Amin Al-Husaini. Ketika tahu Indonesia merdeka, dia mengumumkan di radio, memberikan fatwa agar negara-negara Arab mendukung lahirnya Republik Indonesia yang baru
memproklamasikan kemerdekaan. Bukan Eropa, bukan Amerika yang ngaku pertama kali. Itu negara-negara Islam. Kenapa? Karena mayoritas Indonesia penduduknya Islam, saudara jemaah sekalian. Ada kesatuan akidah, innamal mu'minuna ikhwa. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya. Disambut gegap gempita, bahagia, luar biasa. Dan juga nanti dalam sejarahnya umat Islam 17 Agustus 45 diproklamasikan. 18 Agustus itu kan datang tuh utusan Indonesia Timur. Ya, katanya disuruh oleh Laksamana Meida, Panglima Timur Jepang. Mereka itu datang ke Jakarta, ya, minta supaya 7 kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar Republik Indonesia itu dihapus. Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya gitu. Nah, jamaah sekalian, itu minta dihapus. Maka mereka dihadapi oleh tokoh Muhammadiyah, ya, kemudian tokoh NU dan beberapa tokoh, 4 tokoh itu udah ngadepin mereka. Akhirnya sepakat, udah nggak apa-apa. 7 kata dihapus dalam piagam Jakarta itu. Tinggal ketuhanan yang Maha Esa. Bukan ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang dipahami oleh tokoh Muhammadiyah pada waktu itu, itulah makna Tauhid. Kul huwallahu ahad. Cuman waktu itu dibilang, demi keutuhan negara yang baru lahir nih, baru kemarin dimerdekakan, diproklamasikan, hari ini ada itu, udahlah. Supaya yang penting substansinya masih dapat gitu. Aman, berdiri, udah gak apa-apa. Umat Islam mengalah, demi apa? Demi keutuhan negara Republik Indonesia ini. Ya, Muhammadiyah Min atau siapa gitu, dari Muhammadiyah, kemudian dari NU-nya, tokoh dari NU menyampaikan begitu juga. Udah, jadi ketuhanan yang Maha Esa yang dipahami itu sebagai Tauhid. Kul huwallahu ahad. Nah, jamaah sekalian, terus jalan Indonesia ini hingga tahun 50, ya, karena Indonesia ini berbagai macam perjanjian dengan Belanda, jadilah Indonesia sebagai negara Republik Indonesia Serikat, ya, RIS, negara Sumatera, negara Jawa bagian mana dan lain sebagainya tuh terkapling-kapling beda-beda. Hingga Muhammad Nasir pidato, ya, di konstituante, di parlemen, menyampaikan yang disebut dengan namanya mosi integral, 3 April 50. Mosi integral menyatukan kembali wilayah Indonesia menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada pidato itu. Dan diterima oleh pimpinan-pimpinan Republik Indonesia Serikat itu. Kenapa diterima? Karena Pak Nasir ini tokoh yang diterima oleh berbagai macam kalangan. Dan Pak Nasir adalah tokoh Islam, politisi Muslim. Ya, peran umat Islam juga. Jadi kalau sekarang kita dengar NKRI, harga mati, ya, itu yang apa menyampaikan mosinya adalah seorang tokoh politisi Muslim, Muhammad Nasir, sehingga kembali lagi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang sekarang Bapak Ibu sekalian, berapa provinsi kita sekarang? 38, ya. 34, kemarin dimekarkan di Papua tambah lagi 4 provinsi. Jadi 38 provinsi sekarang. Luar biasa, ratusan bahasa, ratusan suku, 17.000 pulau
ini masih berdiri kokoh menjadi Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa rahasianya? Ya tadi kalau lihat sejarah, ada umat di sini sebagai penduduk terbesar negeri ini. Islam punya konsep namanya silaturahim. Karena silaturahim yang bagus, jadi Indonesia masih kuat. Alhamdulillah. Meletus pemberontakan PKI tahun 65, sebelumnya tahun 48, 65. Umat Islam juga tuh yang paling depan ya. Sama TNI, Banser, Ansor, turun dan lain sebagainya. Pokoknya ya jagain banget lah, kira-kira begitu jamaah saya. Maka wajar kalau kemarin Kamis yang lalu ya, kemerdekaan ini disemarakan, dirayakan di berbagai tempat. Meskipun di Indonesia ada berbagai macam tadi permainan, tarik tambang, balap kerupuk gitu ya. Kemudian panjat pinang. Itu panjat pinang tuh persis banget itu. Ya, itu merebut kemerdekaan gitu. Ya udah licin gitu, butuh kerjasama. Ya, kemudian ketika nyampe atas, alhamdulillah sampai merdeka gitu. Nah, di pesantren ya, bahkan Palestina itu sangat luar biasa sekali memberikan apresiasi kepada Indonesia. Dengan apa kita isi jamaah sekalian dirahmati Allah? Nah, kita isi pertama dengan meningkatkan ibadah. Tadi surat Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Alladzina immakkannahum fil ard, mereka yang dimenangkan oleh Allah di dunia, dimerdekakan, dimenangkan jamaah sekalian. Apa yang mesti mereka lakukan? Aqimus shalah, dirikan salat. Ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di pembukaan preamble pembukaan undang-undang dasar kita jelas di situ. Berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur. Berkat rahmat Allah. Ada nama Allahnya disebut tuh dalam konstitusi kita. Jangan sampai hilang nih jamaah sekalian. Ya. Bukan berkat rahmat, bukan di situ karena pemberian Jepang, karena pemberian Belanda, karena pemberian Amerika, enggak, berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dulu para perumus kemerdekaan kita, konstitusi kita bilang begitu, ngaku, diakui banget berkat rahmat Allah. Tentu bil khusus bagi umat Islam, pertama itu pengakuan begitu besarnya peran umat Islam dalam memerdekakan republik ini. Peran pejuang umat ini luar biasa. Meskipun kadang belakangan ini jamaah sekalian kok malah agak sensi gitu ya kepada umatnya. Tempo hari azan ada yang protes suara azan. Kalau saya dengerin dari orang-orang di DPR itu jamaah sekalian mempertahankan ya, misalkan dalam rancangan ada Kementerian Pendidikan pernah menyampaikan tentang rancangan pendidikan jangka panjang sampai 2035. Tapi tidak menyertakan kata-kata ya akhlak mulia, iman, takwa dan akhlak mulia.
Padahal dalam Undang-Undang Nomor 31 ayat 3 disebutkan bahwasanya tujuan pendidikan di Indonesia itu menciptakan manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Diprotes oleh anggota dewan yang concern dengan itu, akhirnya tidak jadi dibuang, dibalikin lagi. Kemudian juga dalam rancangan itu kata pesantren jadi hilang. Ya, kata pesantren jadi hilang dari rancangan RUU Sisdiknas, Sistem Pendidikan Indonesia. Padahal pesantren di Indonesia itu lembaga pendidikan juga. Kalau jalan-jalan mungkin ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu pesantren semua. Bahkan ada satu daerah yang dikenal sebagai 1000 pesantren. Pesantren itu antar lurah, antar kelurahan udah ada pondok pesantren. Dari dalam satu kelurahan mungkin bisa beberapa pondok pesantren. Kok mau dihilangin? Diperjuangkan, kata pesantren balik lagi. Kemudian ternyata pesantren itu versi mereka adalah pesantren tradisional aja. Padahal di Indonesia itu ada 3 jenis pesantren. Tradisional, modern, kemudian terpadu. Tradisional ya kayak daerah-daerah ya, yang ngaji kitab kuning gitu jamaah saya. Tapi juga sekarang ada pesantren-pesantren modern seperti Gontor, Al-Arqom punyanya Muhammadiyah gitu, dan banyak. Ada juga pesantren yang memadukan antara ilmu agama dengan ilmu umum, double kurikulum, yang disebut dengan namanya terpadu. SMA IT, Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu, SMP IT, SD IT, ada gitu kan ya? Nah, itu nggak masuk tuh awalnya dalam RUU Sisdiknas, tidak diakui sebagai pesantren, padahal dia mondok, boarding school. Diperjuangkan, akhirnya diakomodir kembali. Jadi memang butuh perjuangan dan butuh mereka yang konsen untuk memperjuangkan kepentingan umat seperti itu di parlemen ataupun di eksekutif ya pemerintahan. Maka isi kemerdekaan dengan apa? Aqomus shalah, mendirikan sholat. Sholat apa? Ya sholat seperti yang biasa kita lakukan, 5 waktu jamaah salim. Itu tiang agama kan? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Paman aqomaha faqad aqomaddin. Negakin sholat, negakin agama. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Ninggalin sholat sama dengan ngancurin agama. Sholat kudu tegak. Nah jamaah sekalian, alhamdulillah ya, belakangan semangat sholat ini luar biasa. Alhamdulillah. Wabil khusus kalau Ramadan, wah pokoknya yang gak pernah kelihatan aja kelihatan kalau Ramadan. Alhamdulillah, paling depan lagi. Nah Ramadan kelar juga. Ya minimal ya alhamdulillah setahun sekali juga kan, lumayan jamaah sekalian. Lumayan, jangan kita bully itu kalau datang. Alhamdulillah. Masih ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih jauh tujuan sholat ini apa? Tujuan sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar diantaranya hari ini apa? Dekadensi moral, akhlak yang ancur-ancuran jamaah sekalian. Terutama apa? Sering kita bahas LGBT misalkan. Ini luar biasa ini sekarang. Dikampanyekan terus tuh LGBT. Bahkan tulisan toilet itu sekarang laki, perempuan, netral gender. Ada laki, ada perempuan. Tapi ada juga toilet untuk gak laki, gak perempuan. Ini siapa ini? Bingung juga kita. Karena Allah menciptakan manusia itu wa khalaqadz dzakara wal
unsa. Allah tuh nyiptain laki-laki dan ini apa ini? Nah, di Eropa mah udah diterapin tuh, anak itu nggak boleh diakuin anak laki atau anak perempuan hingga usia 14 tahun atau 12 tahun. Ini anak ibu kelaminnya apa? Ya, ntar aja katanya, tunggu 12 tahun dia supaya nentuin diri sendiri mau jadi laki atau mau jadi perempuan. Astagfirullah. Beneran ini jamaah saya. Kanada, Perancis, Amerika, ya. Bahkan ibu-ibu kalau di Kanada itu, Perancis, Islam, Yahudi, Kristen itu bersatu tuh ngelawan LGBT ini. Ya, bersatu jamaah sekalian. Di Palestina berantem. Nah, di Kanada, di Perancis itu bersatu, demo bareng-bareng. Bagi mereka yang masih kokoh memegang agama. Kenapa? Ini ancaman bagi kemanusiaan. Kalau laki sama laki, perempuan sama perempuan, jadi anak enggak? Ya, ulekan sama ulekan, cobek sama cobek, enggak jadi itu gado-gado. Ya, artinya apa? Nanti akan hilang tuh generasi. Lost generation, kehilangan generasi. Habis nih dunia. Nah, mungkin itu upayanya Yahudi Zionis mengurangi populasi dunia. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas dulu juga udah kejadian di zaman Nabi Lut, gitu kan. Salat ini untuk apa? Jaga pilar moral. Yang lebih dari itu apa? Akhlak-akhlak sekarang, akhlak anak-anak, etika, ya, adab, sopan santun. Yang perlu dijaga. Indonesia ini negeri ketimuran, negeri timur. Apa namanya, identik dengan akhlak, dengan moral, sopan santun, tata krama. Di Sunda, di Jawa, bahasa itu ada beberapa macam, ya. Bahasa kalau ngomong dengan sesama, kalau ngomong dengan yang lebih bawah, kalau ngomong yang lebih atas, itu ada tuntunannya, ada akhlaknya. Kalau di Indonesia, saya aja. Kalau di Sunda, misalkan saya orang Sunda, abdi, urang, aing, mana nih Pak Haji? Ya itu beda-beda dengan apa, selevel gitu, teman itu ngomong biasa. Tapi kalau yang lebih atas, ada tata krama dijaga, moralitas jemaah sekalian. Tentu bukan hanya itu yang kita ingin, jangan hanya sopan dari bahasa. Moral itu lebih kepada apa? Moral itu lebih kepada jemaah sekalian, karakter gitu. Jangan sampai bahasanya sopan santun tapi dia demen korupsi. Bahasanya sopan tapi pembohong, gak mau kita. Begitu ya, sekolahnya tinggi nyolong. Iya kan? Itu pesantren dekat rumah saya, ya, pesantren Salemba tadi itu, pesantrennya Sambo ini. Ini kira-kira di sana itu sekolahnya tamatan SD atau sarjana-sarjana itu. Sarjana itu. Ada profesor, ada doktor, tapi dia terjebak moral. Ya, moral bukan hanya bahasa ukurannya. Kalau di Sunda itu namanya rengkuh katanya. Kalau lewat orang tuh nunduk, bukan hanya itu. Jujur, ya, adil. Nah, punya integritas, amanah. Nah, itu ini juga tuh yang penting. Akhlak-akhlak utama itu dengan sholat. Yang lain, wa atawuz zakah, kata Allah. Keluarkan zakat, tunaikan zakat. Zakat sebagai apa? Pilar sosial. Karenanya dalam Pancasila kita disebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada tuh rame di media sosial, masuk WA macam-macam. Ada satu keluarga kaya di Indonesia, TV-nya banyak, hotelnya banyak. 2024 nanti itu bapaknya, ibunya, semua anaknya nyaleg semuanya. Ya,
Nyalek semuanya jamaah salian. Bapaknya di mana? Ibunya di mana? Anak satu di mana? Anak dua di mana? Anak tiga, lima anaknya itu. Nyalek semua. Ya, enggak salah. Karena memang sistem di kita membolehkan dan memberikan ruang itu. Dia kaya raya. Dan mohon maaf, dia mungkin dia bukan muslim, tapi dia semangat. Nah, kita jangan ngata-ngatain kepada yang muslim yang mau berjuang lewat parlemen gitu. Yang mau berjuang lewat parlemen, memperjuangkan aturan undang-undang, kudu didukung jamaah sekalian. Berikan dukungan. Kenapa? Karena di antara tugas dari mereka adalah menjamin keadilan sosial. Indonesia ini misalkan punya 2000 triliun APBN. Ya. Duit ini kan tergantung yang ngatur tuh. Mau dipakai apa, untuk apa, tergantung yang ngatur. Yang ngatur siapa? Eksekutif, legislatif. Eksekutifnya pemerintah, presiden dengan para menteri, gubernur. Legislatifnya DPR, DPRD, DPR, DPD, MPR, jamaah sekalian. DPR sama DPD kan? Karena DPR punya fungsi anggaran, punya fungsi pengawasan, ya kan? Punya fungsi anggaran, pengawasan, kemudian juga merumuskan undang-undang. Kalau mereka bilang ini sekian persen untuk ini sekian persen untuk ini, ya. Kalau orang-orangnya baik, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan rata. Tapi kalau yang di sananya para koruptor, di sananya para pencoleng, ya, dan lain sebagainya, ya nggak akan nyampe ke bawah. Jamaah sekalian. Nah, wa'atu zakah berarti harus didukung tuh supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini benar-benar rata. Rata itu APBN-nya turun tuh ke kita. Siapa yang nurunin? Nah itu figur-figur yang amanah, yang jujur, kredibel, ya. Presiden nanti benar-benar yang bisa memberikan jaminan itu, jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, ya, itu tingkatkan peduli. Tadi udah disampaikan banyak musibah, kekeringan dan lain sebagainya. Mari kita lebih peduli. Yang ketiga, isi kemerdekaan dengan mengokohkan persatuan. Jangan cerai berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Pegang erat, berpeganglah pada tali Allah seluruhnya. Jangan berpecah belah. Ya, jangan pecah belah. Jangan mau lagi dipecah belah. Ada kadrun, ada cebong. Ada kampret, ada cebong. Ya. Macam-macam lah. Itu ada orang yang menyengaja itu, jamaah sekalian. Supaya kita terbelah, Pak. Dan jangan ikut dengan narasi itu, dengan lagu itu gitu. Kalaupun kita ingin orang yang jujur, amanah, ya, persatuan tetap dijaga dan kita berikan, ya, aspirasi kepada mereka yang baik-baik. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Di Pancasila kita keberapa itu? Ketiga, persatuan Indonesia. Bersatu. Makanya ada istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, bukan nikah lagi, bercerai kita runtuh, ya. Bagi duda nikah lagi ya enggak apa-apa. Jenderal Sudirman bilang, kalau mau menang harus kuat. Kalau mau kuat harus bersatu. Kalau mau bersatu, jaga silaturahim. Jaga. Alhamdulillah nih, pengajian sambil silaturahim. Arisan RT sambil silaturahim, ya.
main futsal, bulu tangkis, tenis meja, sambil silaturahim. Arisan keluarga, silaturahim juga. Ini alhamdulillah, Indonesia itu banyak cara untuk silaturahim. Tambah lagi sekarang, ngopi. Ngopi, ya. Kemudian, nongkrong, wah macam-macam lah, hangout, dan lain sebagainya. Ya, itu bisa dijalin, atau bisa ajang untuk menjalin silaturahim, ya. Jamaah sekalian, kemudian terakhir, doakan para pahlawan kita. Isi kemerdekaan, doain sama para pahlawan agar mereka yang berjuang ini perjuangannya dijadikan pahala. Makanya Allah ngajarin juga walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ya. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mengatakan, ya, ighfir lana, ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang telah mendahului kami, meninggal sebelum kami dengan membawa iman. Para pahlawan kita doakan, karena mereka menumpahkan darah, mengorbankan harta, dan juga meninggalkan kampung halaman. Untuk apa? Untuk kemerdekaan Indonesia. Jamaah sekalian, terakhir, siapa para pahlawan itu? Mereka adalah qad mata qaumun wa ma matat fadailuhum wa asha qaumun wa hum fin nasi ahya'u. Boleh jadi ada yang meninggal tapi tidak kebaikan-kebaikan mereka. Ada orang sudah meninggal tapi kebaikannya masih ada, masih kerasa. Tapi juga ada orang yang masih hidup tapi sudah dianggap mati. Nah, bahaya ini, ya. Jangan sampai juga masih hidup tapi sudah didoain, kapan dia mati katanya. Wah, itu lebih parah lagi, jemaah saya. Itulah jemaah yang bisa saya sampaikan. Kita syukuri kemerdekaan, kemudian juga kita isi dengan beberapa poin yang tadi, tentunya juga dengan poin-poin yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.